Guys, kalau misalnya kita ikut dance, gimana ya? Gimana? Setuju gak? Ya, gue sih setuju-setuju aja sih. Cuman gue tuh gak pandai dance. Ajarin ya. Iya, tenang aja lo. Lo bakal gue ajarin kok dance. Tapi semuanya sepakat kan ikut dance. Gimana lo, Caca? Ya udah deh, gue ikut. Kalau lo sih lah. Ya, gue ikut-ikut aja sih. Okay. Kalau lo lah. Gue juga sih ikut-ikut aja. Okay, jadi semuanya sepakat ya, Lala, Caca, dan Cila. Kalau lo Mika, oh gue tentu dong, kan gue yang ngajak. Okay, kita bakal latihan dance-nya ya. Tapi kan kalau misalnya ya itu geng bangsat itu ya, kalau mereka ikut gimana? Kan gue jadi malas gitu. Mereka nanti suruh-suruh kita ikut battle dance. Gimana? Kan jadi enggak asik kalau misalnya gitu. Lo santai aja, kita kan bisa dance. Jadi lo ya tenang-tenang aja sih. Lo gak perlu takut, soalnya kita kan udah bisa dance. Apalagi battle dance. Itu mah biasa aja kali, Lala. Iya benar tuh Lala, kamu jangan takut-takut gitu dong. Berani, kayak kami gitu. Kayak Mika, kayak aku ini sih. Siapa ini? Ayo. Ya Cila lah. Bentu Cila dan Caca itu berani. Kamu Lala berani dong. Ya udah deh, gue berani nih. Ya udah, besok kita latihannya ya. Oke. Keesokan harinya. Nah, jadi seperti ini ya barisannya besok kalau kita udah dance. Jadi, kita kan jadi mudah gitu nari-narinya, jadi luas gitu. Okay, semuanya sudah mengerti dan paham? Ya. Yaudah yuk kita dance. Okay. Tapi sebelumnya aku bilang dulu, kita lagunya itu biasa-biasa aja ya. Soalnya kita belum dance. Tapi tetap harus serentak dan bagus. Okay? Semua sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Dari hitungan ke 3, 2, 1. Mika, udah nih yuk. Gue capek nih. Malah sekarang hari puasa. Aduh. Yaudah. Kita istirahat dulu yuk. Okay. Guys, gimana kalau kita makan-makan yuk? Okay. Yaudah, kita tukar baju dulu ya. Okay. Let's go in sugar. Wuhuu, mau di mana nih? Kita makan di kafe aja yuk. Okay.
gimana guys? Kafe ini cocok gak? Cocok aja sih. Okay, kita makan aja di sini ya. Okay. Ayo. Yes. Ya udah, kalian tunggu di sini dulu ya. Aku pesanin. Kamu Lala, aku sih stick aja. Kamu Caca, aku stick juga deh. Lala, ya, sticknya kayak nggak ada deh. Oh ya udah deh, yang lain aja serah. Caca, oke serah juga. Kamu, Cila, oh aku tentu serah juga dong. Sudah, aku pesanin ya, setelah. Oke. Mbak, saya pesan itu. Baik, Mbak, sudah saya pesan. Ya, silakan tunggu. Baik. Oke guys, aku udah pesan ini. Ya udah yuk kita duduk. Oke. Enak ya? Ya, sticknya enak nih. Minumnya enak juga nih. Gue kangen banget nih sama Mika. Gue pengen telepon. Ah. Ya sudah deh, gue telepon dulu lah. Telepon dulu lah. Angkat dong Mika. Angkat dong Mika, Mika, Mika. Teman-teman tunggu sebentar ya, ada yang nelpon nih ya. Gue nelponnya di luar aja ya. Oke. Kira-kira siapa yang nelpon? Ya, halo. Mika, apa kabar? Baik. Kamu di mana? Di kafe. Aku enggak ganggu kan? Oh, ya sudah. Kamu pengen enggak pergi jalan-jalan sama aku? Benar? Ya udah, aku jemput kamu di sana ya. Thanks. Bye bye. Muah. Duh, gue gak sabar lagi nih jalan-jalan sama Mika. Udah lama gue enggak jalan-jalan sama Mika. Ya udah deh, gue sip. Gue jemput aja deh Mika. Mika sayang, aku datang. Gue pengen ke rumah jemput Mika. Gak ada ingin apa-apa deh. Waktunya gue turun nih. Alex. Cie cie, ada yang dijemput Babs-nya nih. Cie cie cie. Mika, jadi juga kita jalan-jalan? Iya, ya sudah yuk. Oke, ya sudah sini. Halo,
lepasin gak? Aduh, Alex, lepasin dong. Alex, iya jangan gini-gini, mau aku. Udah, nggak banyak usah banyak bahaya. Yaudah, yuk kita pergi. Oh, iya dan semua berhasil. Yuk, kita pergi. Keesokan harinya. Halo semuanya, bagaimana nih? Sehat-sehat semua kan? Oke. Jadi kali ini kita akan mengadakan ya dance. Oke, beri tepuk yang meriah. Baik. Oke, peserta pertama yaitu wah, sepertinya bagus nih. Kita sambut peserta ke-1. Baik, kita akan memulai ke peserta ke-1. Bagus ya, berikan tepuk yang mana yang sangat keras. Baiklah, sekarang peserta kedua akan menuju babak final. Oke, kita sambutlah mereka. Sangat bagus ya peserta kedua. Oke, lanjut kita akan ke peserta ketiga. Beri tepuk yang meriah. Baik, kita sambutlah peserta ketiga. Bagus banget ya peserta ketiga. Baiklah, kita sekarang akan menyambut peserta keempat. Beri tepuk yang meriah.
Baiklah, kita sambut peserta keempat. Guys, sekarang kita akan dance. Jadi kita harus serentak dan bagus ya, agar kita menang. Oke? Lala, Caca, dan Cila setuju? Oke lah, setuju. Siapa juga kalau yang enggak setuju? Oke. Guys, lihat tuh geng curut, mereka itu dance juga ya. Pastikan mereka kalah, guys. Tenang aja, kita akan menang ke yes kan? Apa yang enggak bagi ini nih? Yaudah yuk, kita samperin tuh geng curut. Hayu. Seneng bedah. Oke guys, ayo kita deket tuh sama geng curut. Halo geng curut, apa kabar? Dan juga ya, pastikan kalah. Jangan ngarap lo menang. Hello, yang biasanya gak bisa dance itu siapa ya? Kok ngata-ngatain orang? Lo jangan sembarang bilang geng gue ini geng curut ya. Mentang-mentang lo itu anak bangsat ya. Oh. Apa? Bajunya bentuk kayak gini ya? Oh. Gak mampu ya. Halah. Biasa geng curut gitu. Gak mampu. Yang gak guys, iya tuh. Kalau lo berani-beraninya buruk-burukin geng gue, awas lo. Heh, lo jangan asal bilang ya baju gue ini murahan. Apa? Baju lo tuh aja. Gue mampu belinya. Baju gue ini mahal, tau gak lo? Oh iya, geng lo kan memang curun. Seperti wajahnya. Udahlah, janganlah di ya dipanjang-panjang. Lo ya buat-buat itu dan lo gak akan pernah menang. Ya gitulah, dance kami pula yang paling bagus. Ya menurut orang sih ya dance lo ya yang bagus, tapi menurut kami dance gue yang paling the best. Apa lo? Orang cantik kayak kami ini gak ada yang bisa nandingin. Apalagi lo. Lo ya, gimana sih? Lo juga yang mau nandingin gue. Maaf and sorry, lo itu bukan tandingan gue. Kenapa? Karena lo itu levelnya rendahan. Gue tinggi lo. Jadi lo jangan ngarap kalau lo menang ya. Eh lo, jaga yang mulut lo. Siapa yang duluan mulai? Lo kan? Ngapain gue juga yang bawa? Kalau gue itu kalah, ya biasa aja. Menang atau kalah itu memang sudah biasa. Ya, lo sih gak bisa ya dance yang bagus. Lo sih sok juga ya. Padahal yang level rendah itu lo, bukan gue. Ya enggak, guys. Iya dong.
Ya iyalah, geng curut gitu. Coba deh, lo bandingin geng gue sama geng lo. Geng lo itu yang paling curun banget. Ngapain lo harus bilang geng gue itu yang curun? Padahal lo yang curun. Seperti muka lo kayak hewan ya. Yaudah deh, gue gak pengen. Aduh, aku takut banget deh sama ini geng curun. Yang sangat takut. Aduh, gimana ya? Aduh. Apa lo liat? Heh, lo jangan rendahin gue ya. Lo aja udah pacar lo itu Alex, itu milik gue. Gue akan berusaha buat lo menjauh dari Alex. Karena Alex itu bukan buat lo, tapi buat gue. Lo jangan ngarep deh, ngarep banyak gitu dari Alex. Karena Alex itu punya gue. Jadi lo jangan ngarep ya kalau Alex itu punya lo. Ya sementara sih buat pacar lo sih. Tapi sebentar lagi gue akan hancurin ya cinta lo sama Alex. Jadi kalian akan terus berantem, ya akhirnya putus. Dan gue bisa deketin Alex. Jadi lo jangan ngarep ya kalau misalnya Alex itu punya lo untuk selama-lamanya. Alex itu tidak akan pernah jadi punya lo lagi. Sadar, sadar geng curut. Alex itu tidak akan pernah jadi milik lo ya. Sedangkan Alex aja gak mau deket sama lo. Apalagi mau pacaran sama lo. Idih, najis. Alex itu ya bukan buat lo tapi buat gue. Jadi lo jangan ngarep banyak deh sama Alex. Soalnya Alex itu punya gue. Ya, soalnya lihat dari atas sampai bawah badan lo itu kayak aneh. Ya udah dah, gue nggak mau marah-marah sama itu mama. Bye. Kata mama gue kalau gue biasanya hewan itu nggak boleh ya dimarahin. Jadi gue nggak usah deh marah-marah sama hewan hewan seperti lo itu ya, biasa deh. Udah, gue gak mau panjang-panjang. Gue lebih baik pergi daripada lo. Gue udah perih mata gue liat wajah lo itu. Yes, bye. Ayo guys, kita pergi aja. Ayo guys. Iya. Baiklah guys, semuanya kita akan menuju ke peserta kelima. Wah, sudah lama ya kita tunggu peserta kelima. Baiklah, berikan tepuk yang meriah untuk peserta kelima. Baiklah, kita akan berserta kelima. Semuanya, apakah kalian masih kuat? Baik, kita akan mengadakan. Oke,
di babak final yang terakhir adalah peserta ke-6 yang terakhir. Baiklah, apa kalian tidak sabar? Baiklah, kita akan sambut. Ini dia peserta ke-6. Berikan tepuk yang meriah. Baiklah, kita sambut peserta ke-6. Hey Alex, pacar kamu tuh mau battle dance. Sana yuk kita lihat. Siapa kira lo paling suka banget sama pacar lo tuh? Ya, seperti pacarnya lah, Alex. Yaudah yuk kita lihat. Gue pengen lihat juga pacar gue. Ya tentulah gue bakal lihat pacar gue. Ya, pacar gue bagus, cantik. Siapa yang punya gitu? Alex, yaudah yuk kita lihat. Yaudah yuk. Menarik ya dan bagus. Baiklah, saya sudah memilih siapa yang akan ikut battle dance. Baik, silakan datang peserta ke-5 dan peserta ke-6. Berikan tepuk yang meriah. Mari kita ikuti battle dance peserta ke-5 dan peserta ke-6. Hah, kita ikut dance battle dance. Okay. Tapi gak seru deh kalau misalnya musuh kita yang curut. Tapi gak apa-apa, karena dance kita itu yang paling sempurna. Yaudah yuk, let's go aja. Let's go. Okay, guys, kita itu harus bagus ya dance kita. Soalnya gue lihat tadi dance-nya si curut itu bagus banget. Jadi kita gak boleh sampai kalah. Okay? Siap. Itu easy sekali ya. Ya udah, yuk kita ke sana. Mosek. Musik. Ya walaupun sih lagunya itu sama, cuma ya gerakannya beda. Gue lebih bagus. Okay, guys, 1, 2, 3. Bye.
Baiklah, saya sudah menentukan siapa pemenangnya, yaitu peserta ke-6. Berikan tepuk yang meriah untuk peserta ke-6. Lah, Kak, gak bisa gitu dong. Harusnya kami ini yang menang, bukan dia yang menang. Aduh, gimana sih? Maaf, Kak. Kami sudah menentukan. Ya, penonton juga sudah menentukan. Ih, enggak bisa gitu dong. Duh, siapa juga tuh? Ih, siapa juga sih yang WA selin deh. Ih, siapa sih? Ih, ini HP memang benar ya. Apa salahnya sih enggak keras-keras ini? Ih.